Okay, so now kita nak tahu and kita nak belajar pasal what is the formula of surface area ikut bentuk shape masing-masing. So, first thing, kita ada 7 shape dekat sini. Untuk cube, cube adalah 6, 6 didarabkan dengan area square. So untuk cuboid pula, so dia akan jadi 3 pairs of rectangle, 3 pairs of area rectangle. Okay, so maksudnya awak akan dua darab dengan side yang kiri kanan, so dua darab dengan side yang atas bawah, and dua darab dengan side yang satu lagi, so 3D punya side. So untuk piramid, so piramid pula area of base tambahkan dengan 4 area of rectangle. Sorry, 4 area of triangle. So, untuk prism, prism adalah 2 darabkan dengan area of triangle. Pluskan dengan total area of rectangle. So then silinder. So untuk silinder, surface area untuk silinder adalah 2 pi r square plus 2 pi r h. So untuk cone pula, ia adalah pi r square tambahkan dengan pi r s. And lastly, surface area untuk sphere adalah 4 pi r square. So ini adalah formula untuk yang awak perlu tahu. So macam mana nak cari surface area. So yang paling penting and benda yang awak kena ingat cuma 3 ni je, which is cylinder, cone and sphere. So untuk bentuk yang lain ni, awak boleh cari sendiri nilai nilai surface area dia dengan menggunakan basic formula of square, triangle and triangle sahaja. So dia melibatkan bentuk-bentuk ni, dia melibatkan basic shape yang awak pernah belajar dulu before this. Okay, so now kita nak belajar cara kira surface area of pyramid. So bila awak, kita kena bukakan dulu pyramid tu. So bila kita buka pyramid tu, and then kita akan nampak bentuk base dia adalah square. So next, kita punya buka yang atas, kita akan nampak segitiga, and then another triangle. Lepas tu, and so on lah. Kita akan nampak semua triangle yang dibuka tu. Alright, so complete ada 4 triangle. So dekat sini, jadi bila kita nak cari surface area of pyramid, so formula dia adalah, okay, so surface area of pyramid so it is equal to area of square ditambahkan dengan 4 area of triangle. So sekarang semua information dia dah bagi. So area of square is, tengok yang bawah tu, so base dia adalah 12 dan 12.
So it just 12 darabkan dengan 12. So area of square. So then kita tambahkan 4 times dengan area of triangle. So area of triangle kita, kita dah tahu dia punya height adalah 15, dia punya base adalah 12. So 1 over 2 times 15 times dengan 12. Right. So once kita solve 12 darab 12, awak akan dapat 144. So plus the total for this one is 360. So then your answer here is 504 cm². Okay, so that's the method. Kita dah tengok bentuk piramid yang basic. So sekarang kita akan tengok piramid yang bentuk dia, dia agak lain sedikit. So apa maksud dia lain sedikit? So dia tak bagi dia punya height dekat sini, dekat tengah ni. Sepatutnya kena cari yang itu supaya kita senang nak cari area of triangle. But then, so kita kena cari mission kita, kita kena tahu tinggi untuk triangle ni dulu, barulah kita boleh cari surface area untuk untuk this pyramid. So untuk base senang, sebab base dia dah bagi macam bentuk dia sama. So it is a square base. So apa mission yang kita nak kena buat? So kita kena cari yang ini dulu. So nak cari yang ini, so apa yang saya nampak is saya boleh buatkan dia sebagai satu Pythagoras theorem dekat tapak base dia. Okay, so from here apa yang awak boleh buat is ni bentuk dia adalah 20 and then this is 20. This is dia punya tapak eh. Kita nak cari yang hijau tu. So nak cari yang hijau tu, awak boleh guna Pythagoras theorem. Formula dia adalah A square equals to B square tambah C square. So kita nak cari A kat sini. So 20 square plus 20 square. So awak akan dapat 800. So here is 800. So dekat sini nilai A adalah punca kuasa 800. So awak akan dapat 28.3. So kat sini dia adalah 28.3. So next step, apa yang awak nak kena buat adalah keluarkan triangle yang tengah tu. So apa maksud keluarkan triangle yang tengah tu? Which is dia macam ni. Yang tengah tu dia jadi macam ni. Okay, so bila dia jadi macam ni, and then kita kena cari yang yang tapak tengah ni dia dah bagi 24. So here dia dah bagi 24. So yang ini kita dah tahu tadi, this is 28.3. So bila kita nak tahu yang ini sahaja, so kita just bahagi 2. So awak akan dapat dekat sini 14.14. Alright, so macam mana kita nak cari yang ini pula? So still guna Pythagoras yang sama, Pythagoras theorem yang sama. So formula dia adalah A square equals to B square tambah C square. So 14.14 square plus 24 square. So straight away tekan calculator, awak akan dapat 775.94. So A awak adalah punca kuasa answer. So awak akan dapat dekat sini 27.9. So dia punya tulang ni yang tinggi ni adalah 27.9. So sekarang apa pula next step yang kita nak kena buat? Okay, so next step, kita keluarkan dulu triangle ni. Okay, so triangle ni, tulang tengah ni, mission kita kan, kita nak cari
So yang tepi ni kita dah tahu, kita dah dapat nilai dia, which is 27.9. So dia punya panjang bawah adalah 20. So dekat sini adalah 10 dan 10. So still kena pakai juga Pythagoras theorem. So what kena dapat kat sini, a square equals to b square tambah c square. So 10 square tambah, so 10 square tambah c square. So awak dah dapat kat sini yang paling panjang. So here is 27.9 square. Alright, be careful. Kita nak cari yang tengah. So yang tepi ni adalah kita punya hypotenuse. So next step awak nak kena buat is 27.9 square minus 10 square equals to c square. So straight away tekan calculator. So awak akan dapat dekat sini 678.41 equals to c square. So square root answer c sama dengan 26.05. So dia punya tulang tengah ni adalah, tulang tengah ni, so 26.05. So then bila kita dah ada info yang lengkap, so senanglah untuk kita nak cari surface area. Dekat sini surface area piramid, so formula dia adalah sama dengan area square. Kenapa square? Sebab bawah ni dia length dengan width dia sama, so it is a square base. Tambahkan dengan 4 area triangle. So kita punya area square adalah 20 darab 20, tambahkan dengan 4, so darabkan dengan area triangle kita 1/2 times 20, timeskan dengan kita punya height adalah 26.05. So 20 times 20 awak akan dapat 400 plus, so 4 timeskan dengan 1/2 darab dengan 20 darab dengan 26.05. So here awak akan dapat 260.5. So 400 plus 1042. So awak akan dapat kat sini 1042. So 1442 cm square. Yes. So nampak macam a bit complicated, tapi application of Pythagoras theorem sangat penting kat sini. So kita akan guna macam multiple times, sekali, dua kali dan tiga kali kita guna.